Yo, Sobat Gadget dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel. Geser ke dia. Pengen ngapain, Je? Wih, kameramennya bisa ngomong sekarang. Oh iya dong. Daripada dia mulu. Bener ya, udah kayak yang film-film gitu. Nih, hari ini lagi bikin proyekan. Pernikahan yang udah lama terkubur. Nah, dibahasnya kali ini adalah kita bikin apa, Der? Lu sekalian dong tuh lihat. Nih ada orang di belakangnya nih. Tuh, kameramen. Oh, kameramennya. Ah, ini kita lagi bikin pernikahan buat si online. Ya kan? Nah, si online ini pengennya soundnya nih. Nih coba di-play lah. Lagi bikin. Nah, ini rencananya mau ditampilin di mana nih? Di mana ya? Event-event terdekat lah ya. Ah, event terdekat aja. Pasti lah. Nah, kalau misalnya event doang, ini mah nggak akan rame. Oh, tidak dong. Targetnya sebenarnya di YouTube nih mau dibikin apa namanya sih? Kayak film singkatnya tentang Sil Online gitu loh. Soalnya kita emang apa ya? Temanya kita dari game nah. Sil online, kita ngambilnya sil online gitu. Asik. Udah lama kita ya. Udah lama, ya. Cuman yang mau diambilnya apa? Nah, kita masih ini sekarang lagi proses. Nah, ini udah kerasa nih full sil online lah dari pembukaannya segala macamnya sil online. Jadi emang benar-benar targeting perform sil online. Paling cuma 2 menit standar buat cosplay. Tapi kalau untuk di channel nanti kayaknya kita bakal bikin performance baik yang dari event ke event atau kita bikin pertunjukan tentang sil online. Dalam kata lain sih sebenarnya bukan pertunjukan ya, ini mau film ya, film pendeknya lebih tentang sil online. Film pendek kita. Soalnya belum pernah ada yang bikin film pendek. Sih, oke ya. Tapi kita nggak tahu. Oh, trailer itu. Oh, nah, ini lebih kita tuh lebih apa namanya? Lebih ke kecintaannya kita. Asik. Iya, kita udah berapa puluh tahun main ini. Sil online tapi berapa dedikasi apa? Iya, berapa belas tahun kita main ini. Nah, nanti yang bakal kita ambil di sini adalah sebenarnya tuh 4 hero ya. Ceritanya 4 hero, ada si Arus, Baldea, Duran, Claire sama satu lagi tuh. Itu yang mage-mage itu. Si mage pertamanya tuh kita bakal ceritain semua. Nah, ini gua bakal bikin kilasannya. Ya, tadi udah lihat rekamannya.
bukan rekamannya sih, kilasannya lah ya. Kilasannya tentang backsound, terus juga tentang si apa sih namanya? Mau kita ambil apa sih? Gambar-gambarnya, pokoknya pasti pada bingung kan itu kenapa si arus durannya kok masih pada muda-muda, karena yang kita ambil bukan dari seal online semuanya, tapi nah, dari yang sebelum, game sebelumnya. Kita tahu, itu mah tahun 90-an. Sebelum di online. Iya, sebelum di online itu sebenarnya seal tuh ada tahun 90-an, 99 atau 98 gitu. Sebelum kalau online kan tuh 2006 kan. Iya, nah sekarang kita enggak bakal ngambilnya memang yang bukan online-nya. Tapi ceritanya itu nyambung dari sana kita bakal ke yang online-nya. Jadi mungkin kemungkinan kita bakal bikin ceritanya tuh sampai ke sini-sini ada set tower-nya. Nah, Nah, itu kemungkinan kita bakal ngambil ke sana. Jadi emang benar-benar kita cosplayer tapi pengen ngambil tema seal online secara penuh. Jadi buat sobat kasih nanti yang mau nonton mungkin ada si lovers ya. Jarang si lovers sekarang udah jarang, paling rata-rata kalau nggak main gamenya kumpul-kumpul biasa. Nah sekarang kita mau coba bikin ceritanya, dibikin film apa ya, film pendek lah ya, film pendek kan kalau misalnya di gamenya kan standar tuh main empat hero gitu lah. Nah, kita bakal bikin empat hero nya tuh secara cosplay gimana. Terus juga ceritanya si seal online ini kenapa bisa ada ini, seperti apa, kita bakal bedah habis-habisan. Jadi tunggu pembahasan kita selanjutnya, dan mungkin di bahasan berikutnya bakal ada pembukaannya tentang performance seal online ini bareng sama si Derek. Bukan bareng sih, dia yang perform sih. Dia yang perform. Tapi dari situ nanti kita bakal lanjut ke proyek pembuatan film seal online ini. Sampai berjumpa lagi di bahasan gue berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, dan juga subscribe channel ini supaya apa ya, proyek seal online-nya berjalan lancar. Yo, dadah, sampai berjumpa lagi, dadah.